Amalan apa yang bisa membuat doa kita cepat terkabul? Sebetulnya sederhana, teman-teman. Satu prinsip yang harus kita pegang adalah layakkan diri kita dulu di hadapan Allah, baru nanti Allah kalau sudah menganggap kita layak, Ia akan mengabulkan doa kita. Contoh, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Atau misalkan, jangan tunggu datang imam yang soleh dulu baru kita mau jadi soleha. Jadilah soleha dulu, nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Beberapa hal memang ada amalan terkhususnya. Tapi secara garis besar, sebetulnya amalan apapun selagi niatnya lillahi ta'ala, caranya benar, dan kalau Allah terima dan Allah ridho, mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa hambanya. Tapi kadang orang salah fokus. Fokus terus di amalan. Fokus terus apa yang mesti saya lakuin, apa yang mesti saya baca. Sebetulnya bebas, teman-teman. Tinggal kita berusaha untuk melayakkan diri kita, untuk agar kita bisa menjadi hamba yang layak doanya dikabul oleh Allah. Untuk itu, yuk, setiap hari yang harus kita pertanyakan adalah, sudah layakkah diri kita ini doanya dikabul oleh Allah? Semoga setiap hari amal soleh kita meningkat, semoga seluruh amalan kita diterima oleh Allah, dan semoga Allah nanti kumpulkan kita kelak di dalam surganya, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.